cara screen mirroring atau smart view HP Samsung dengan aplikasi Samsung Flow. Berikut, pertama kita install aplikasi Samsung Flow di HP Android Anda. Di sini saya mencoba dengan HP Android Samsung Note FE. Untuk smart view dan screen mirroring di laptop atau PC dengan menggunakan aplikasi Samsung Flow. Ini sudah terinstall. Selanjutnya kita install di laptop atau PC. Kita install aplikasi Samsung Flow, bisa kita cari di sini. Nah, ini kita install juga aplikasi Samsung Flow di laptop atau PC Anda. Ini sudah terinstall. Selanjutnya kita buka dan jalankan Samsung Flow di HP dan laptop. Ini di HP sudah saya buka dan di laptop ini tampilannya sudah saya buka aplikasinya. Selanjutnya kita scan for device. Nah, kita klik start. Nah, ini selanjutnya kita connect, bisa menggunakan kabel USB, Bluetooth atau WiFi. Sini saya menggunakan kabel USB saja. Sudah kita konekkan kabel USB. Lalu kita klik yes. Lalu ini masih mencari. Nah, tampilan seperti ini. Kita klik OK di laptop dan kita klik OK di HP Anda. Nah, koneksi Samsung Flow sudah dimulai. Nah, tapi ini belum screen mirroring ya. Selanjutnya kita klik yang gambar ini. Nah, ini screen mirroringnya sudah terkonek dengan HP. Ini gambar screen mirroring dari HP, tapi di HP ada tulisan gini. Selanjutnya kita klik di sini di gambar yang ini. Nah, ini yang tengah ini kita klik dan HP sudah ada gambar seperti biasa. Nah, sudah terkonek screen mirroring. Oke, itu dia cara screen mirroring di laptop PC menggunakan aplikasi Samsung Flow. Semoga bermanfaat. Terima kasih.